Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian hasil DIY aku yang kapan lalu aku udah share, mau beres-beres di ruang depan karena videonya udah kehapus. Nah, videonya udah kehapus, jadi sekarang aku cuma mau tunjukin kalian hasilnya seperti apa yang sebelumnya berantakan banget dan sekarang udah, guys. So buat kalian yang penasaran, just keep on watching the video. Oke, guys, kalau aku keluar dari kamar aku ini tuh langsung ke ruang depan tuh. Terus yang aku mau tunjukin ke kalian yaitu di sebelah sini. Nah, di sini tuh sebelumnya kan berantakan banget dan sekarang udah aku beresin. Dan yang udah aku bilang tadi videonya tuh kehapus, guys, karena aku udah share di Instastory bahwa videonya kehapus. Nah, jadi sekarang aku mau tunjukin kalian dan aku belinya di mana dan DIY-nya juga apa aja. Jadi di sini tuh aku udah beresin. Nah, di meja sini aku kasih foto adik aku. Sebenarnya sih ini tuh mau aku ganti sama tulisan Arab gitu. Terus ini ada miniatur Borobudur gitu. Ini tuh dikasih temen aku pas SMA. Terus ini tuh hasil DIY aku. Ini dari stick ice cream. Ini tuh hasil DIY aku yang keberapa ya, aku lupa. Nanti aku bakalan taruh di atas. Nah, untuk ini aku bikin DIY, guys. Tuh, kalau kalian lihat, ini tuh aku bikin sendiri dan yang udah aku bilang tadi videonya kehapus permanen dan aku nggak tahu caranya ngembalin folder yang udah kehapus. Jadi buat kalian yang tahu bisa langsung komen di kolom komentar. Nah, jadi ini tuh terbuat dari benang wol gitu, benang sihir, benang wol ya, aku nggak tahu. Terus ini tuh pakai didi, batangnya pakai didi. Terus untuk yang ini tuh aku beli dan satu tangkainya tuh 8.000 kalau nggak salah ya, 8.000, dan aku beli 3. Jadi ini tuh kayak sebagai mixing aja kayak gitu. Terus beralih ke bagian atas. Nah, untuk bagian atas ini untuk jam dindingnya aku beli di Shopee, nanti aku bakalan taruh di videonya nama Shopee-nya. Aku belinya tuh harganya sekitar 92.000, waktu itu masih diskon aja. Terus di bagian atas sana itu foto aku itu ganti. Biasanya di sana tuh ada dua, di situ ada mahar gitu, guys, dan foto. Jadi aku ganti kayak gini. Terus ditambah yang namanya jam dinding lagi. Nah, sebenarnya sih udah gini aja, cuma karena video DIY-nya itu hilang, jadi ya singkat-singkat aja, guys. Pokoknya untuk di bagian depan ini yang awalnya berantakan banget, aku udah tata sedemikian rupa seperti ini. Terus di bagian samping ini, di bagian tengah itu ada TV. Dan ini hasil DIY aku yang apa ya, yang bikin standing paper flowers. Kalian bisa tonton aja di videonya. Nah, niatnya aku untuk lemari ini aku mau pindahin ke sana, cuma kayaknya nggak bisa deh. Nah, gitu. Terus di sana ada jam. Terus kalau aku belok lagi di sana tuh ada kursi. Nah, kayak gitu, guys. Tapi di sana tuh belum aku rapi-rapiin lagi karena aku niatnya mau beli karpet sama tapak mejanya gitu. Cuma aku lagi sibuk banget dan aku pengen ganti warna kordennya itu jadi warna kayak krem ke gold, ke coklat kayak gitu loh, guys, biar matching sama ruangannya kayak gitu.
Nah, ya mungkin itu aja guys yang bisa aku share, dan mohon maaf ya karena videonya kehapus. Semoga kalian suka dengan video ini. Nanti next video aku bakalan bikin tutorial yang ini. Oke, semoga kalian suka, and see you in my next video. Bye.